Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning students. How are you today? I hope you are fine. Well, today we are going to study about names of color. Do you know names of color? Yeah, let's discuss together. First, red, blue, yellow, white, purple, brown, green, gray, black, pink, orange, dark blue, light blue. That's it. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin menyebutkan, misalkan ada warna kuning ya, ada mungkin ada kuning tua, ada kuning muda. Bagaimana menyebutkan dalam bahasa Inggris? Caranya mudah sekali. Caranya adalah kita pakai, kalau kita menggunakan yang warna tua, kita bisa pakai dark. Misalkan warna biru ya, dark blue. Nah, bagaimana kalau menyebutkan warna muda? Kita bisa menggunakan light. Nah, jadi bisa kalau biru itu bisa menjadi light blue. Berarti kita artikan dulu apa ya? Oke, teman-teman, bagaimana ya kalau misalkan hanya menyebutkan nama itu kan mudah ya kan? Itu kita menggunakan kalau biru blue, kalau kuning yellow, apa ya? Bagaimana kalau misalkan ada bendanya? Misalkan apa bendanya itu meja. Misalkan kalau kita artikan bahasa Indonesia-nya meja biru. Bagaimana ya bahasa Inggrisnya? Apakah itu blue table ataukah table blue? Nah, di kesempatan kali ini saya juga akan membahas itu. Kita ada sedikit tips ya, bagaimana ketika menyebutkan warna yang sudah ada bendanya. Pertama adalah ada rumusnya ya. Yang pertama adalah color plus noun. Noun itu adalah kata benda, bisa benda itu apa saja, misalnya meja, ya, bola. Kita misalkan ambil contoh ya, bola. Bola itu bola berwarna putih ya, atau bola putih. Maka tadi sesuai ya, warna dulu ya, white ball. Benar, kalau kita mengucapkan ball white, itu keliru ya. Jadi ingat-ingat, color plus noun. Untuk kita membahas dan lebih lanjut tentang color, pada pertemuan check it out. Halo Dewi. Halo Sataha. Halo. What are you doing now? I'm reading a story. What is it for? It is for a group competition next week. Very good. Yeah. You're really good teachers of English. Now, whose table is this? This table looks very good. Yes. What color? What color is this table? It's a yellow color, Sataha. Good. Hello, Sataha. Hello. I have candy. This is dark blue candy, and this is light blue candy. Which one do you like? I like dark blue. Okay, it's yours. Thank you. Baby, look at there. There are some t-shirts. Which one? Black t-shirt? Green t-shirt? Or purple t-shirt? Purple t-shirt. I like purple because purple is my favorite color. Okay, let's react to it. Okay. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang nama-nama warna beserta beberapa dialog pendek. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.